dan Wakil Bupati Lumajang. Saya mau woro-woro nih, terutama untuk masyarakat Lumajang, bahwa air yang kita minum di Kabupaten Lumajang ini sudah tercemar oleh bakteri E. coli ya, yang bersumber dari tinja. Oleh karena itu, lebih dari 90% septic tank di perkotaan Lumajang tidak kedap, sehingga berpotensi mencemari sumber air minum kita. Ngeri, bakteri E. coli itu sumber penyakit yang masuk di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ayo, jangan tunggu mampet. Lakukan sedot tinja secara rutin agar kualitas air minum kita tetap terjaga. Sedot tinjamu, sehatkan badanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.